Barulah kita karena pandemi COVID yang melanda seluruh dunia saat ini menimbulkan begitu banyak korban nyawa, terutama saudara-saudara kita, bahkan ulama-ulama yang kita cintai, mereka syahid meninggal dunia karena pandemi COVID. Rasul menyatakan tidak sampai jika kalian mendengar ada sebuah wabah penyakit di sebuah negeri, di sebuah tempat, maka kalian jangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!